Kejaksaan Agung, Kejagung, RI menyita dua mobil mewah milik suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau UPPT Timah TBK 2015 hingga 2022. Mobil Rolls-Royce tersebut diketahui tiba di gedung Kejagung RI sekira pukul 23 WIB dengan diantar mobil towing. Tidak terlihat nomor plat di mobil mewah berwarna hitam dengan warna silver di bagian kap mesin tersebut. Hanya saja mobil Mini Cooper yang disebut pun tadi tak terlihat di gedung Kejagung. Yang terlihat hanya mobil Rolls-Royce tersebut. Sebelum itu, Kejaksaan Agung menyebut melakukan penggeledahan di rumah Harvey Muiz di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang. Pada hari ini juga kami melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman saudara HM, Harvey Muiz, dan sedang berlangau, kata Kuntadi kepada wartawan, Senin, 1 April 2024. Meski begitu, Kuntadi tak merinci soal barang bukti apa yang akan dicari oleh penyidik terkait perkara tersebut di rumah Harvey Muiz. Di sisi lain, penyidik juga memeriksa RBS, sosok yang diduga menyuruh suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz dan Crazy Rich Peika, Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga timah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.